بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على من الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد Qala musannib rahimahullahu ta'ala babun fil mubadarati ilal khairati wa hassi man tawajjaha li khairin alal ikbali alai bil jiddi min ghairi taraddudin Babun ini satu bab fil mubadarati tentang bersegera ilal khairati kepada berbuat baik jadi kita berbuat baik biar segera cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. panggilan azan panggilan sholat segera jangan tantaran. Waktu ngaji tiba segera. Jangan tantaran segera. Nomor satu duduk di depan segera karena rahmat Allah nanti turun yang itu yang yang awalan yang pertama nanti turun yang belakangan buntut ikan bandeng kalau kita makan Enaknya yang, yang palanya tengah pebuntutnya yang gak enak yang mana kira-kira ah yang gak enak yang mana Kepalanya apa buntutnya? Buntutnya yang gak enak buntutnya tulang mulu lagi ikan bandeng ya yes, ikan bandeng pun buntutnya ibaratnya begitu seger cepat di pertama duduk di pertama duduk di depan itu nanti dia akan kalau sembahyang, sop di depan. mana yang pertama? Sop di depan. Yang dapat pertama yang itu. Ntar yang berikutnya, ntar yang berikutnya. Nah, begitu. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya segera, jangan tahan-tahan. Jangan bermalas-malas. hasimanto jahri khairin al ikbani alim min jid min ghairi dan menganjurkan kepada orang yang menghadap kepada kebaikan atas menghadap atasnya dengan apa dengan sungguh-sungguh min -sungguh, ghairi taradudin dari tanpa ragu sungguh-sungguh tuh kita pengen menghadap kepada kebaikan supaya sungguh-sungguh jangan ragu-ragu penuh dengan keyakinan sungguh. Jangan ragu, ngaji ragu, sama berobat ragu ya sembuh kagak ya sembuh kagak ya kagak sembuh. Yakin Allah Maha penyembuh manusia sebab aja ngaji pun begitu apapun begitu. Biljid di sungguh-sungguh jangan lemas Males. Ya, lemes karena males itu. Jadinya pules. Ya. ya. Lemes, males jadinya pules, les. Jadi apa? Biljid <tell> min ditaruh dun, Iya, dengan sungguh dari tanpa ragu, malas. Melek terus matanya gitu. Tapi badan kita bagi juga istirahatnya ya. Di waktu istirahat. Waktu istirahat kita istirahat. Waktu belajar kita belajar. Biar hak diri kita dikasih gitu ya. Semangat, semangat lihat orang semangat bagaimana wajahnya, sikapnya itu kelihatan orang semangat. Yeah. Orang malas kelihatan. Semangat. semangat. Hmm. Kalau ta Allah taala, Allah taala berfirman fastabikul khairati berlomba-lomba olehmu akan kebaikan. Lomba-lomba. Hmm. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ada sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk melakukan kebaikan itu, kalau bisa ditunda, ditunda, diatur, bagaimana supaya dia bisa belakangan? Ini yang nomor pertama. Jangan sampai ini umpama kita ngaji, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kita nggak paham tadi apa yang diterangkan. Nggak mau ketinggalan sedikit pun ini, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang calon-calon jadi itu dia. Yang begitu tuh. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman Wa sani'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha sama wa tu wal ardu 'inda lil muttaqin segera olehmu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya ya. Seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang mutakin bertakwa. Jadi, surga udah disiapin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bertakwa. Jadi, disiapin. Wa ammal ahadis sudan adapun hadis-hadis wal fal awwalu maka yang pertama an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda badiru bil a'mali saniati segera olehmu dengan amal-amal yang saleh segera olehmu dengan amal-amal yang saleh segeralah kamu berbuat amal saleh segera, segera, segera. Jangan bermalas-malas, segera. Semangat. Semangat, 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 semangat. Segera semangat. Ya. Apalagi masih energik. Bahannya masih banyak. Masya Allah. Gembiralah kamu. Bahannya masih banyak. Jangan dibuang-buang nih bahannya nih. Bahan jangan dibuang-buang. Umur itu bahan. Umur itu bahan. Modal utama untuk meraih. Ya, senang dengan ilmu, meraih ilmu. Ya. Orang yang senang harta, ya harta. Dunia benar. Untuk meraih akhirat, akhirat. Umur itu modalnya. Oleh karenanya, manfaatkan umur dengan sebaik-baiknya. Cari. Jangan bermalas-malas. Jangan. Jangan jangan malas-malas tidur mulu, jangan tidur di waktunya aja. Waktu tidur tidur wajib juga kita memberikan hak daripada diri kita. Enggak boleh nggak dikasih tidur ya, dikasih tidur juga waktunya. Mm -hmm. Pasataku fitanun maka nanti akan ada fitnah-fitnah. Nanti akan datang satu fitnah. Kata Nabi, kita ilailil muslimi diibaratkan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Lihat malam gelap gulita, serem apa kagak? Serem fitnah digambarkan begitu. Ya Allah fitnah. Kita lihat rasakan di zaman ini bagaimana rasanya. Allahu Akbar. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rasulullah. Yusbiul Yusbiul Rajulu Mukminan, wa Yumsi Kafiran. Berpagi-pagi seorang laki-laki beriman dan masuk di waktu sore jadi kafir. Wa Yumsi Mukminan, wa Yusbiu Kafiran. Bersore-sore masuk waktu sore orang menjadi orang beriman dan masuk waktu pagi jadi kafir. MasyaAllah begitu cepatnya. Tuh fitnah. Kalau sudah melanda begitu. Ya bi'u dina u bi'ar din minat dunia. Dia jual agamanya dengan harta benda dunia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Tak kerasa kalau dia telah menjual agamanya dengan dunia. Maka oleh karena itu bangun dari sekarang pondasi yang kokoh. Kita ngaji biar benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, jangan penuh ragu, yakin. Penuh dengan kebaikan husnuzan. Semangat. Biar dikasih sama Allah ilmu yang manfaat. Rawahu Muslimun. Asani kedua An abi wa disini, al wa fatiha bani. Anhu. Dari abi sirwa dengan kata rasin sir al-mukmalah yang tidak bertitik wafatnya dan sirwah boleh juga Sarwa, -ah. sir sarwa, 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 Sir al sarwa, yang tidak bertitik sarwa, 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 boleh juga sarwa, 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 bin Haris radhiyallahu anhu qala beliau berkata wara an sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra fa sallama aku pernah salat di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat begitu aku pernah sembah yang di belakang nabi jadi beliau menjadi makmum bil madinati di kota Madinah al-Asra waktu itu salatnya salat asar Fasallama lalu beliau memberi salam. Ini yang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Summa qoma musri'an. Kemudian beliau berdiri cepat. Fa khatta kuban nasi ila ba'di hujarin lin hujarin. Hujarin nisa'i. Kemudian beliau melangkahi pundak-pundak orang-orang. Ya, manusia, manusia ya, menuju kepada sebagian kamar-kamar istri-istrinya. Hujari nisa'i. Kamar-kamar istrinya. Beliau segera menuju kamar istrinya. ya menuju ke kamar istrinya itu cepat-cepat sampai melahangkahi pundak-pundak orang-orang. Ada apa ini? Buru-buru Nabi jalan. Rapi sembahyang langsung jalan. sampai-sampai melangkahi pundak-pundak orang di situ. Fawazi anak semin surati. Lalu orang-orang kaget daripada cepatnya Nabi, buru-burunya Nabi kayak begitu. Ada apa? Fakhorja aneim faroa anak umu aji bumin suratihi. Lalu keluar ia kepada mereka. Lalu Nabi melihat bahwasanya mereka sungguh heran daripada cepatnya Nabi. Fakala lalu Nabi bersabda Zakar tu Shay'an mintibrin indana fakarih tu ayah bisa ni fakamar bikismati. Masya Allah. Kenapa beliau bisa cepat-cepat habis rapi sembah yang langsung buru-buru pulang menuju kamar istrinya Dan Nabi tahu kalau orang-orang pada ngelihat heran saking herannya kenapa Nabi cepat-cepat begitu jalannya cepat banget menuju kamar-kamar istrinya. Kata Rasul Zakar tu aku telah ingat sesuatu minti brin daripada ya, potongan emas indana ya, milik di sisi kami ya, punya beliau maksudnya aku ingat ada potongan-potongan emas. Aku ingat potongan emas. Aku ingat emas. Pakar itu aku enggak suka. Ayah bisa nih emas itu menahan aku. Fa'amar tuh bikis matihi. Maka aku perintahkan dengan membagikannya. Masya Allah. Jadi Nabi ingat ada emasnya. Ya, Habis mayang langsung aja segera Nabi perintahin supaya dibagi-bagiin emasnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita gimana kira-kira? Disimpan baik-baik gitu ya. <laughs> Allah. nih Nabi apa nih? Saking sayangnya sama umatnya. Nabi memberikan contoh. Supaya jangan Serakah amat dunia, tuh. Kita lihat nabi yang kagak serakah amat dunia aja, banyak umatnya yang pada serakah, yang lupa diri, padahal udah ngerti. Ini pelajaran buat kita. Nah, kita bagaimana kalau kita punya dunia? Kita bagi-bagi kalau kita enggak punya jangan dicari cari nikmati apa adanya nikmati apa adanya karena hidup ini adalah anugerah alhamdulillah rawah al bukhari hadis melainkan imam bukhari wa fi riwayatin dan pada saat riwayat baginya ya bagi Imam Bukhari kuntu khalaftu adalah aku khalaftu aku ya, meninggalkan fil baiti di rumah tibron ya emas minas sadaqati daripada sedekah fakaritu maka aku benci aku enggak suka an ubayyitau bahwa aku menginapkan dia atibra At ya emas itu ya, uh. an aku menginapkan dia itu si emas Subhanallah. Jadi Nabi kalau begitu apa? Memiskinkan dirinya. Nabi memiskinkan dirinya. Ini di akhir-akhir daripada Nabi. Di akhir-akhir daripada hidupnya Nabi. Jadi Nabi itu ya, hidupnya itu ya, miskin, kaya, miskin. Nah. pertama lahir ya miskin kemudian lagi di tengah nabi kaya kenapa uh, itu butuh kaya membangun sarana prasarana untuk dakwah bikin pesantren ini perlu duit apa enggak kok nggak perlu sih bikin pesantren perlu duit apa enggak hmm, beli tanah miliaran perlu duit apa enggak jadi kalau sekarang kita perlu kaya apa enggak? Perlu. Nabi kaya begitu. Udah di akhir Nabi miskinin dirinya. Nah. Udah di akhir Nabi memiskinkan dirinya. Biar jadi contoh. Ya. Kalau nanti pulang ke akhirat, yang dibawa bukan duit. Tapi yang dibawa ilmu yang bermanfaat. amal yang salah. Nabi beri contoh tu begitu. Subhanallah. Jadi ini kita biar paham. Ini adalah akhir-akhir daripada umurnya Nabi. Ya. Bukan nanti Nabi kayak begini kemudian kita punya duit jual semua buang semua bukan begitu pengertiannya. Kaya kejadian di pesantrennya. Nggak jadi itu kemarin beli kita miliaran. Ya. Jadi lihat keadaannya. At-tibru kita uzahabin bin fidatin. Tibru itu adalah potongan emas atau perak. Allahu a'lam bishawab. As